Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua? Saya harap para pelajar semua berada dalam keadaan sihat dan telah bersedia untuk belajar hari ini. Saya, Puan Azizah binti Had, guru anda hari ini. Pada episod kali ini, saya akan menerangkan tentang tajuk transformasi desa di bawah tajuk Transformasi Desa dan Pembandaran Semester 1. Sebelum saya meneruskan penerangan ini, mari kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pertama ialah semua pelajar dapat menjelaskan tentang konsep transformasi desa. Objektif kedua, pelajar dapat mengenal pasti strategi pembangunan desa. Objektif ketiga, pelajar dapat menjelaskan proses-proses perubahan desa. Dan objektif keempat, pelajar dapat membincangkan kesan-kesan transformasi desa. Baiklah para pelajar, sekarang mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan transformasi desa. Transformasi desa merujuk kepada perubahan sosioekonomi desa melalui proses pemodenan guna tanah, kemudahan asas, pengangkutan, komunikasi, kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesihatan ke arah yang lebih maju dan moden. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang dasar dan strategi pembangunan desa. Strategi pertama ialah pembangunan in situ. Proses ini melibatkan pembangunan fizikal desa. Desa dibangunkan dari segi kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air, bekalan elektrik, program perumahan rumah termiskin serta kemudahan infrastruktur, perikanan, penternakan, pertanian seperti tali air, empangan pengairan madah dan kadar, jeti pendaratan, pusat perikanan serta pusat penyembelihan. Strategi kedua ialah pembangunan pertanian bersepadu atau Integrated Agriculture Development Program, IADP, iaitu satu pakej pembangunan yang bersifat kesepaduan yang menggabung jalinkan segala tenaga, sumber berpotensi dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar. Kawasan-kawasan pertanian yang kecil atau saiz tidak ekonomik disepadukan ditambah dengan pelbagai prasarana bagi meningkatkan produktiviti dan mempelbagaikan tanaman. Contoh pembangunan tanah berkelompok oleh Felcra, Rancangan Kemajuan Kebun Kecil oleh RISDA dan Rancangan Pertanian Bersepadu seperti Kemubu dan MADA. Strategi ketiga ialah pembangunan wilayah. Program ini melibatkan pembangunan secara terancang di kawasan yang luas sama ada berasaskan ekonomi bandar atau pertanian. Strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baharu seperti yang dibuat pada tahun 1970-an. Contoh wilayah Jengke, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara Dara dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah. Kini, rancangan pembangunan tanah telah distrukturkan semula seperti Wilayah Ekonomi Koridor Timur ECER di Pantai Timur Semenanjung Malaysia, Wilayah Pembangunan Koridor Utara NCER di Utara Semenanjung dan Wilayah Pembangunan Iskandar di Johor yang lebih sistematik, terancang dan menyeluruh berdasarkan ekonomi yang lebih moden seperti sektor industri dan perkhidmatan. Strategi keempat ialah perindustrian desa. Program ini melibatkan penyelerakan pusat-pusat industri ke kawasan luar bandar berdasarkan potensi sumber yang ada di kawasan tersebut.
Melalui program ini, desa akan menjadi pusat perindustrian yang baru. Pembangunan industri kecil dan sederhana IKS sama ada berasaskan sumber makanan dan elektronik yang berintensif buruh, aktiviti pemprosesan produk pertanian dan sebagainya. Perindustrian desa akan memajukan IKS desa bagi melahirkan usahawan desa. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang proses perubahan desa yang berlaku. Proses perubahan tersebut ialah pertama, saling kebergantungan desa bandar. Proses ini berlaku secara dua hala. Interaksi dua hala ini menyebabkan bandar kecil dan desa menjalankan fungsi-fungsi seperti pusat pembauran inovasi, pusat pengumpulan dan pemasaran hasil-hasil desa, pusat pentadbiran kawasan, pusat perindustrian, pusat perkhidmatan sosial dan pusat pekerjaan. Antara proses saling kebergantungan desa bandar di Malaysia ini boleh dilihat melalui proses-proses berikut. Pertama, pergantungan bahan mentah. Desa akan menyediakan bahan mentah kepada bandar, manakala bandar akan memproses bahan mentah tersebut dan menjual kembali sebagai barangan siap. Kedua, pergantungan tenaga buruh. Penduduk desa membekalkan tenaga buruh sementara bandar menyediakan peluang pekerjaan dalam sektor perkilangan, perniagaan dan perkhidmatan. Ketiga, pergantungan pasaran. Desa menyediakan sumber makanan kepada bandar, manakala bandar akan memproses sumber makanan dan memasarkan kepada penduduk desa. Keempat, pergantungan pendidikan. Di bandar terdapat banyak kemudahan pendidikan tinggi disediakan. Penduduk desa akan mendapatkan kemudahan pendidikan yang lebih baik di kawasan bandar. Kelima, pergantungan kemudahan kesihatan. Di bandar terdapat pusat rawatan dan hospital pakar. Penduduk desa boleh mendapatkan rawatan yang lebih baik di kawasan bandar. Keenam, pergantungan perkhidmatan lain dan pentadbiran. Di bandar banyak menyediakan perkhidmatan yang tidak terdapat di desa. Penduduk desa akan ke bandar untuk menikmati kemudahan perkhidmatan dan pentadbiran ini. Ketujuh, pergantungan aktiviti pelancongan. Kawasan desa terdapat keindahan sumber alam semula jadi yang tidak terdapat di bandar. Penduduk bandar boleh menikmati keindahan alam di desa sementara bandar menyediakan aktiviti pelancongan yang bersifat moden dan penduduk desa boleh menikmati kemudahan moden ini. Baiklah para pelajar semua, sekarang kita lihat pula kesan positif hasil saling kebergantungan desa bandar. Antara kesan-kesan tersebut ialah pertama, penduduk desa dapat bekerja di bandar dalam pelbagai sektor ekonomi seperti perindustrian, perkhidmatan yang mampu menawarkan banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, pendapatan penduduk meningkat dan dapat mengurangkan kadar pengangguran dan kemiskinan penduduk desa. Kedua, penduduk desa dapat memasarkan hasil pertanian dan produk IKS mereka di bandar seperti sayur-sayuran, ubi, pisang, kerepek, hasil kraftangan dan sebagainya. Ini akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk. Ketiga,
Penduduk desa dapat menikmati pelbagai kemudahan sosial di bandar seperti hospital, klinik, pejabat pos, sekolah, tempat rekreasi dan sebagainya. Secara tidak langsung, segala kemudahan ini dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk desa. Keempat, penduduk desa dapat membekalkan keperluan tenaga buruh kepada sektor ekonomi di bandar agar tidak berlaku kekurangan tenaga buruh di bandar yang boleh mengganggu kelancaran produktiviti sektor ekonomi seperti industri dan perkhidmatan. Kelima, desa dapat memenuhi keperluan bahan mentah kepada penduduk dan sektor ekonomi di bandar seperti hasil pertanian dan produk IKS, manakala barangan siap yang terdapat di bandar dibekalkan kepada penduduk luar bandar untuk kegunaan harian mereka. Keenam, perubahan pembangunan sosioekonomi di desa dan seterusnya dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk desa seperti kemasukan klinik desa, sekolah, kemudahan infrastruktur asas, industri, perniagaan dan sebagainya ke kawasan desa. Ketujuh, mempercepatkan proses pembauran inovasi, maklumat dan pemodenan kepada penduduk dan kawasan desa. Maklumat terkini mudah disebarkan dan digunapakai oleh penduduk desa untuk membangunkan sektor sosial dan ekonomi di kawasan desa. Proses perubahan desa yang kedua ialah pembandaran desa. Kawasan desa dilengkapkan dengan segala kemudahan serta perkhidmatan asas yang terdapat di bandar. Keadaan ini menyebabkan berlaku peningkatan jumlah penduduk, perubahan fungsi, pertambahan kemudahan desa secara in situ dan berlaku rebakan bandar yang berhampiran. Kawasan desa dibekalkan dengan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, bekalan elektrik, telekomunikasi, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan. Strategi yang digunakan adalah mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah, membandarkan pekan yang berpotensi, mewujudkan bandar industri sesuai dengan penyelerakan industri desa. Ketiga, perancangan desa sebagai pusat pertumbuhan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peranan bandar kecil untuk memusat dan meningkatkan fungsi dan peranan pusat pertempatan desa supaya menjadi penjana pertumbuhan sosioekonomi desa. Penduduk yang tinggal di kawasan pusat pertumbuhan desa akan bertumpu untuk menjalankan aktiviti ekonomi dan mendapatkan perkhidmatan serta maklumat bagi meningkatkan ekonomi mereka. Keempat, pemodenan sosioekonomi desa. Perubahan sosial adalah melalui pendidikan, kesihatan, kemudahan komunikasi dan perkhidmatan lain, manakala perubahan ekonomi melalui permodenan pertanian, industri pembuatan dan perkhidmatan seperti inap desa, pengangkutan, sajian makanan dan sebagainya. Penyediaan kemudahan asas dan pelbagai kemudahan sosial ini mewujudkan gaya hidup moden dalam kalangan penduduk desa. Peningkatan pendidikan membolehkan penduduk desa bekerja dalam pelbagai bidang tradisi dan moden. Penggunaan jentera baka baru hasil penyelidikan dan pembangunan mencetuskan pemodenan dalam kalangan penduduk desa. Berikut saya akan menjelaskan tentang kesan transformasi desa terhadap penduduk. Kesan-kesan tersebut adalah seperti berikut. Pertama, kepadatan penduduk.
berlaku pertambahan bilangan penduduk akibat migrasi penduduk untuk memenuhi peluang pekerjaan yang tersedia. Contoh, perpindahan penduduk ke kampung tersusun atau ke bandar kecil menyebabkan pertambahan penduduk setempat, seterusnya meningkatkan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang berlebihan akan menyebabkan berlaku kekurangan kemudahan perumahan dan kemudahan asas kepada penduduk. Kedua, berlaku perubahan pekerjaan. Kegiatan ekonomi di desa berubah dari sektor pertanian kepada sektor perkhidmatan dan pembuatan. Jenis pekerjaan juga berubah kepada sektor perkhidmatan seperti kerani, guru, jururawat, pegawai dalam pejabat kerajaan atau bekerja di kilang-kilang kerana perluasan industri ke kawasan luar bandar. Peluang pekerjaan yang terdapat dalam pelbagai sektor dapat mengurangkan kadar pengangguran penduduk di kawasan desa. Ketiga, peningkatan taraf hidup. Taraf hidup penduduk semakin meningkat dengan adanya kemudahan infrastruktur, kemudahan sosial, perhubungan, pekerjaan dan peningkatan pendapatan isi rumah. Perubahan ini dapat dilihat melalui peningkatan taraf pendidikan, kesihatan, pemakanan, pemilikan harta, corak membeli belah dan mobiliti penduduk. Keempat, perumahan. Kualiti rumah semakin meningkat. Ini dapat diukur melalui bahan binaan yang digunakan seperti batu bata, kaca, besi, keluli, kemudahan asas yang dibekalkan seperti bekalan air dan elektrik, bilangan bilik tidur, kelengkapan rumah serta perabot yang moden. Keadaan ini memberi keselesaan hidup kepada penduduk. Selain dari itu, harga rumah yang semakin meningkat akibat daripada permintaan yang tinggi kerana pertumbuhan penduduk yang pesat. Kelima, peningkatan kemudahan infrastruktur. Infrastruktur asas seperti jalan raya, jambatan, bekalan air dan elektrik. Kemajuan komunikasi juga berlaku seperti talian telefon, pusat internet desa dan menara telekomunikasi yang memudahkan penduduk untuk berhubung dan mendapatkan maklumat terkini. Keenam, peningkatan kemudahan sosial. Adanya hospital, sekolah, klinik, masjid, stadium dan padang permainan. Taraf pendidikan penduduk juga turut meningkat dengan adanya akses pendidikan seperti sekolah, kolej dan pusat kemahiran. Ketujuh, perubahan gaya hidup. Kemasukan gaya hidup moden melalui teknologi terkini dan pergaulan sosial yang lebih terbuka dan bebas. Situasi ini akan menyebabkan nilai kekeluargaan dan kejiranan semakin merosot dalam kalangan penduduk dan generasi muda. Kelapan, peningkatan taraf kesihatan. Pemodenan desa akan membawa teknologi dan perubatan moden ke kawasan desa. Oleh itu, tahap kesihatan penduduk akan meningkat dengan adanya kemudahan klinik dan perubatan. Kadar kematian akan berkurangan dan jangka hayat penduduk lebih lama. Kesembilan, perubahan sektor ekonomi. Penduduk yang semakin padat akan menjadikan permintaan terhadap guna tanah daripada sektor ekonomi pertanian kepada sektor ekonomi moden seperti sektor sekunder dan tertia seperti kawasan perumahan, perkilangan dan perkhidmatan untuk menampung peningkatan bilangan penduduk. Harga tanah juga akan meningkat dan menjadi mahal. Seterusnya, saya akan menjelaskan kesan transformasi desa terhadap alam sekitar yang meliputi kemerosotan kualiti alam sekitar dan pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar adalah seperti berikut. Pertama,
berlaku pencemaran udara. Pencemaran ini berlaku akibat pembakaran terbuka di kawasan pertanian yang membebaskan banyak asap dan gas karbon dioksida seperti pembakaran jerami padi dan ladang tebu dalam proses penuaian hasil. Pencemaran udara juga disebabkan oleh asap kilang memproses kelapa sawit atau getah yang mengeluarkan gas sulfur dioksida, karbon monoksida dan habuk. Asap juga datangnya dari pembakaran terbuka di kawasan pelupusan sampah sarap yang mengeluarkan gas karbon dioksida dan gas metana. Kedua, berlakunya pencemaran air. Pembuangan dan penyaliran sisa kumbahan dan najis ternakan ke dalam sungai, tasik dan paya menyebabkan air tercemar dengan bakteria E. coli. Pembuangan sisa domestik ke dalam longkang, parit atau sungai berdekatan menyebabkan air tercemar dengan sisa pepejal. Pembuangan sisa industri kecil dan sederhana seperti sisa pemprosesan dan pembuatan menyebabkan air tercemar dengan bahan toksik dan menyebabkan BOD atau kandungan permintaan oksigen biological dalam air akan meningkat. Kekurangan kandungan oksigen dalam air sungai akan menyebabkan hidupan akuatik mati. Penyaliran baja kimia dan racun serangga oleh sektor pertanian ke dalam sungai akan menyebabkan nilai keasidan atau pH sumber air meningkat dan mencemarkan air. Ketiga, berlakunya pencemaran bau dan bunyi. Bau busuk dari sisa longgokan dan air sampah, sisa makanan dari gerai, warung, restoran, pasar malam dan pasar tani yang ada di kawasan pusat pertumbuhan desa. Bau busuk juga datangnya dari ladang penternakan ayam dan lembu. Pencemaran bunyi bising datangnya dari kilang, jentera dan kenderaan bermotor. Tempat yang mengalami bunyi bising melebihi 55 Disember dianggap sebagai diganggu oleh pencemaran bunyi. Kilang memproses bahan mentah seperti kilang sawit mengeluarkan bunyi bising setakat 85 Disember yang boleh menyebabkan pekak. Keempat, berlakunya pencemaran tanah. Pencemaran ini berlaku apabila pembuangan sisa toksik, sisa domestik dan bahan kimia yang tidak sistematik. Proses larut resap berlaku selepas hujan lebat. Keadaan ini juga boleh menyebabkan air di bawah tanah juga tercemar. Manakala, kemerosotan kualiti alam sekitar pula meliputi perkara-perkara berikut. Pertama, berlaku hakisan tanah dan tanah runtuh. Hakisan ini berlaku akibat aktiviti pertanian yang dijalankan di kawasan cerun bukit tanpa teres, tanpa tanaman tutup bumi atau sungkupan. Penebangan hutan secara besar-besaran akan menyebabkan hakisan air permukaan berlaku dengan giat dan menjadikan struktur tanah longgar serta cerun bukit tidak stabil dan akhirnya berlaku kejadian tanah runtuh. Kedua, berlaku hakisan tanah dan banjir lumpur. Penebangan hutan akan mengurangkan resapan dan simpanan air tanah. Air larian permukaan pula akan meningkat dan seterusnya meningkatkan juga kadar hakisan tanah. Keadaan ini boleh menyebabkan banjir lumpur yang akan membawa bahan-bahan hakisan seperti ranting kayu, daun kering dan kelodak ke kawasan tanah rendah dan ke dalam alur sungai apabila berlaku kejadian hujan lebat. Ketiga, berlaku gangguan habitat flora dan fauna serta kepupusan kepelbagaian biologi. Penerokaan hutan dan pembukaan kawasan baru bagi tujuan pembangunan pertanian dan pertempatan seperti pelaksanaan projek pembangunan wilayah dalam bentuk peladangan telah merosakkan ekosistem hutan.
Ekosistem hutan yang terjejas akan menyebabkan kemusnahan habitat serta mengganggu rantaian makanan sesebuah ekosistem dan akhirnya menyebabkan haiwan akan berpindah ke tempat lain. Baiklah para pelajar sekalian, kita telah pun sampai ke akhir rancangan. Namun sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, mari kita bersama-sama menguji minda bagi melihat sejauh manakah pemahaman pelajar tentang tajuk yang telah saya terangkan sebentar tadi. Saya berharap para pelajar sudah bersedia untuk menjawab soalan-soalan berikut. Soalan 1A, jelaskan perubahan yang berlaku hasil pemodenan sosioekonomi desa, 12 markah. Soalan B, jelaskan proses saling kebergantungan desa bandar di Malaysia, 13 markah. Baiklah para pelajar, di sini saya berikan beberapa panduan untuk menjawab soalan tersebut. Bagi soalan 1A, pelajar perlu memberi perubahan yang berlaku hasil pemodenan sosioekonomi desa seperti perubahan pekerjaan, perubahan demografi, peningkatan pembangunan fizikal, perubahan sosial atau infrastruktur, kemudahan sampaian yang tinggi, kualiti hidup yang semakin baik, peningkatan pendapatan, perubahan gaya hidup, perubahan taraf pendidikan, dan perubahan sektor ekonomi. Pelajar perlu memilih 6 isi dan membuat huraian dengan tepat dan padat. Bagi soalan B pula, pelajar perlu menjelaskan saling kebergantungan desa bandar seperti tenaga buruh, bahan mentah, pasaran, pendidikan, kemudahan kesihatan, pelancongan, perkhidmatan lain dan pentadbiran. Bagi soalan ini, pelajar perlu memberi 4 isi di mana setiap isi tersebut perlu menunjukkan saling kebergantungan. Contoh, faktor tenaga buruh terdapat 1 markah, huraian bandar menyediakan peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian dan perniagaan dapat 1 markah. Manakala desa membekalkan tenaga buruh untuk bekerja dalam sektor tersebut di bandar 1 markah. Bermakna 1 isi bersamaan 3 markah. Pelajar perlu menunjukkan saling kebergantungan antara desa bandar bagi mendapat 1 markah tambahan yang menunjukkan markah keseluruhan 13 markah. Baiklah para pelajar sekalian, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang lain. Sekian, terima kasih.